Assalamualaikum Mam, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mam? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku mau share daily vlog aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan biar kalian gak penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Nah, hari ini aku kedatangan paket ya Mam. Jadi ini itu masih rangkaian paket-paket aku yang Shopee 11-11 kemarin. Jadi ada beberapa paket yang gak sempat untuk aku Shopee haulin gitu ya. Soalnya dia itu datangnya gak barengan gitu. Dan ini itu paket yang terakhir. Sebelumnya udah datang 2 paket dan hasil gak aku unboxing ya. Soalnya kayak jarak datangnya itu jauh-jauh gitu, gak berdekatan. Dan keburu mau aku pakai, jadinya gak sempat untuk aku unboxing atau aku Shopee haulin. Nah, hari ini paket yang datang itu atau yang nyampe aku pesannya itu gantungan dapur gitu ya Mam. Jadi ini tuh sebenarnya gantungan multifungsi, bisa buat sendok-sendok, terus panci-panci atau sutil. Terus kalau misalnya mau dipakai di ruang kerja juga bisa, untuk naro-naro ballpoint atau gantungan tas juga bisa sih sebenarnya. Dan ini aku belinya itu pas kemarin di Shopee 11-11 itu lagi promo ya Mam. Dari harga normalnya itu 95 ribuan atau 100 ribuan gitu, aku belinya cuman 65 ribu. Jadi alhamdulillah aku juga dapat free ongkir, nyampe ke tempat aku tuh gak bayar ongkir sama sekali. Dan ini aku juga belinya COD ya. Jadi total yang aku bayar pas COD tadi itu cuman 67.500. Dan alhamdulillah ternyata paketnya itu aman banget, nyampe di tempat aku tuh aman, gak ada rusak sedikit pun ya. Dan aku suka banget kualitasnya, ternyata itu bagus ya gitu. Aku pikirnya sebelum order atau pas mau order gitu kayak ini beneran gak sih barangnya itu apa, produknya IKEA atau jangan-jangan ini tuh kayak tiruannya gitu. Dan ternyata ini tuh bener-bener real ya Mam, produknya dari IKEA gitu. Nah ini cuman aku unboxing ya, belum aku pasang. Nanti nunggu Pak Suami buat minta tolong dipasangin di dapur. Nah lanjut ya Mam, jadi sekarang itu udah siang ya di rumah aku. Terus aku mau keluar sebentar buat nemenin kakak Rasya makan bakso. Soalnya dari kemarin-kemarin dia minta gitu Mam, ditemenin makan bakso. Tapi kemarin itu aku gak sempet. Jadinya hari ini karena kebetulan di rumah juga cuman ada aku sama kakak Rasya doang, terus aku putusin aja biar makan siangnya itu di luar. Sekalian setelah makan siang aku mau mampir buat belanja sesuatu. Belanjanya itu pokoknya belanja kebutuhan yang habis aja gitu ya Mam di rumah. Nah sambil nemenin aku ganti baju nih, bukan aku ya yang ganti baju tapi kakak Rasya. Soalnya aku mau gantiin celananya biar dia pakai celana panjang gitu ya, soalnya di luar panas banget. Nah aku mau nyapa-nyapa dulu nih bunda dan mams yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku.
Dan buat bunda, mam, tim solid aku yang udah sering nontonin video-video aku selama ini, yang paling rajin buat like dan komen semua video-video aku ucapin banyak terima kasih ya, mam. Hai mam, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau aktivitas di luar rumah ya. Jadi berhubung di rumah cuman ada aku sama kakak Rasya, jadinya aku mau keluar dulu buat makan di luar sama mau belanja sesuatu ya. Jadi aku mau mampir buat belanja beberapa keperluan di rumah yang emang benar-benar udah habis. Nah, kalau kalian penasaran hari ini aku dan kakak Rasya mau ngapain aja, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Nah, ini aku udah di luar ya, dan sekarang aku mampir dulu ke ATM sebentar buat ambil uang. Jadi ini uangnya budget buat belanja susu kakak Rasya aja. Jadi susu kakak Rasya itu budget belanjanya ya aku gabungin sama budget belanja bulanan ya. Cuma untuk belinya itu tiap habis aja baru aku ambil, biar gak mubazir gitu ya mam. Pokoknya budgetnya itu tetap aku gabungin dalam belanja bulanan, cuma sayangnya gak pernah aku sekaligus buat belanjain gitu. Jadi hari ini aku ambilnya cuma buat beli susu kakak Rasya aja, karena buat beli kebutuhan aku yang lain itu aku masih punya budgetnya, jadi gak aku gabung-gabungin gitu. Nah, setelah dari ATM aku mampir dulu buat nemenin kakak Rasya makan bakso gitu. Dan ini tuh tempat favorit aku sebenarnya, karena aku suka banget sama mie ayamnya gitu. Dan kebetulan di sini juga ada bakso, jadi sekalian nemenin kakak Rasya buat makan bakso aja di sini. Nah, ini aku udah nyampe, terus udah pesen gitu sambil nunggu pesenan aku dateng. Kakak Rasya inilah aku mau bukain dulu jaketnya, soalnya dia kepanasan. Udah keringetan gitu ya mam, pokoknya keringetannya itu yang benar-benar basah gitu bajunya. Kasian juga sih, soalnya di luar itu panas. Tapi kalau naik motor sambil panas-panasan dan nggak buka, bukan nggak buka sih, terus sambil buka jaket, kasian juga ya kakak Rasyanya gitu mam. Jadi ya udahlah, biar nggak terlalu gosong-gosong amat deh pas pulang ke rumah. Nah, ini pesanannya kakak Rasya udah duluan dateng ya dibanding pesanan aku. Terus aku mau potong-potongin dulu baksonya biar dia lebih gampang gitu makannya gitu mam. Mams, bunda dan mak di luar sana atau yang lagi nontonin video aku, hari ini lagi pada ngapain nih? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi aktivitas di luar rumah gitu? Mungkin ada yang masih kerja ya, soalnya ini juga masih jam kerja gitu. Atau yang lagi ada di rumah pasti lagi nyiapin makan siang buat keluarga, atau lagi momong anak, atau mungkin lagi istirahat. Jadi semoga apapun yang kita lakuin hari ini selalu bernilai ibadah dan menjadi ladang pahala ya mam, untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Nah, kebetulan pesanan aku udah dateng, jadi sekalian aja ya mam aku langsung makan nih, soalnya udah kelaparan juga. Jam makannya tuh udah lewat ya, udah telat gitu, jadi ya udahlah aku langsung makan aja. Nah, buat bunda dan mams di rumah, mari makan yuk bareng aku sama kakak Rasya. Nah, makannya udah selesai, terus ini lanjut aku mampir dulu ya ke Alfamart yang
deket banget dari rumah. Jadi ini tuh Alfamart terakhir sebelum nyampe ke rumah gitu ya. Dan aku sempetin buat mampir buat belanja-belanja gitu, kebutuhan kakak Rasya sama kebutuhan di dapur yang udah emang benar-benar habis aja. Dan ini aku ditemenin sama kakak Rasya ya. Jadi kakak Rasya tuh suka banget kalau diajakin buat belanja-belanja gini. Pengennya itu dia yang bawa keranjangnya gitu mam. Selalunya gak mau aku yang bawa keranjangnya. Pokoknya harus dia deh yang nenteng keranjangnya sendiri. Meskipun itu berat banget ya mam. Kasian juga sih lihat dia kayak dorong-dorong keranjang gitu. Tapi lucu aja. Dan emang gak mau dibantuin gitu, mesti dia yang bawa. Nah ini dia lagi pilih susu. Jadi ini susunya dia udah hafal banget ya tempat susunya di mana. Terus kalau kayak mau beli diapers, mau beli kebutuhannya dia tuh, dia udah hafal tempat-tempatnya itu di mana. Karena emang aku tuh sering banget ngajakin dia belanja di Alfamart yang ini. Jadi kayak posisi atau tempat-tempat barang-barang kebutuhan dia itu dia udah hafal banget gitu mam. Terus ini aku mau beli minyak goreng ya, soalnya minyak goreng yang di rumah itu tadi pagi udah habis. Karena emang di awal bulan itu aku gak beli minyak goreng gitu ya mam. Aku masih nyisa gitu di bulan sebelumnya, jadinya gak beli. Dan hari ini baru habis gitu yang ukuran 2 liternya. Terus hari ini aku beli yang ukurannya atau beratnya itu cuma 1 liter. Kenapa? Karena emang di rumah kebutuhan dalam 1 bulan buat minyak goreng itu 3 literan aja. Dan berhubung ini udah minggu terakhir di bulan November, jadi sekalian aja gitu mami aku beli yang ukuran kecil, biar nanti pas di awal bulan kalau emang udah habis baru aku beli yang ukuran 2 liter gitu. Lanjut, ini aku lagi nyari-nyari sabun ya. Jadi sabun di rumah itu sisa sedikit, terus aku beli yang murah aja yang lagi promo. Soalnya kalau kayak di rumah pemakaian sabun-sabun itu gak terlalu yang boros gimana-gimana banget. Paling kalau 1 bulan itu aku pakainya kayak 1 saset kayak gitu ya, yang isi 450. Itu kadang buat sebulanan gitu mam. Lanjut, ini aku mau beli stok-stok mie di rumah ya. Soalnya pak suami tuh suka banget makan mie goreng, jadi aku harus nyetok. Dan emang aku gak pernah nyetok banyak ya, karena aku juga batasin, cuma buat jaga-jaga aja kalau-kalau pak suami lagi pengen makan. Jadi aku belinya cuma sedikit gitu, belinya cuma 4 ya kalau gak salah. Terus ini tuh yang paling banyak ditanyain sama mams dan bunda yang nonton video-video aku, kenapa kalau aku belanja itu dalam sebulan gak pernah yang belanja sekali aja terus buat sebulanan gitu. Jadi aku mau jelasin lagi ya mam, aku tuh kalau belanja bulanan di awal bulan emang cuma beli apa yang aku catat dan apa yang aku punya di rumah itu udah habis kayak gitu. Jadi stok-stok yang habis itu benar-benar sisa sedikit baru aku beli, atau emang benar-benar udah habis baru aku beli. Soalnya kayak jarak dari rumah ke tempat belanja atau ke minimarket itu juga deket ya. Jadinya kalau kayak emang belum habis ngapain dibeli atau ngapain nyetok, kan sayang juga sih mam uangnya kayak gitu. Kayak mubazir gitu loh uangnya. Nah ini aku udah nyampe di kasir, terus lanjut aja aku mau bayar. Dan ini aku udah lagi jalan pulang ke rumah. Terus sampai jumpa di rumah ya mam. Kita unboxing belanjaan aku hari ini, aku belanja apa aja. Hai mam, assalamualaikum. Jadi sekarang aku udah nyampe di rumah lagi ya mam. Terus aku mau unboxing unboxing hasil belanja aku hari ini. Jadi hari ini aku gak belanja banyak ya, pokoknya aku beli keperluan di rumah itu yang benar-benar udah habis. Dan sekarang karena udah di minggu terakhir bulan November juga ya, jadi aku nunggu untuk di awal bulan buat belanja bulanannya aja. Jadi hari ini aku benar-benar beli yang udah kosong banget gitu ya mam di rumah. Sekalian sama beli cemilan untuk kakak Rasya. Hari ini kakak Rasya minta dibeliin Happy Toast. Ini cemilan kakak Rasya ya. Lanjut ya mam, tadi ada sedikit iklan dari anak kecil yang lumayan nakal ini.
Nah ini aku beli Denko, ini cuma satu ya, karena kakak Rasya mau. Sebenarnya dulu tuh dia emang tiap hari minum susu UHT kayak gini, cuman belakangan ini tuh dia udah beralih ke susu formulanya. Jadi hari ini aku cuma beli satu, Mam. Terus sekarang dia udah minta buat dibukain, jadi ya udah ya kita bukain biar nggak ngerecokin terus. Nah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sini, duduk. Terus aku beli susu ini, kalau misalnya terbalik aku minta maaf ya Mam, soalnya aku pakai kamera depan. Ini susu Denko yang 800 gram, jadi dia itu minum Denko 40 Grow gitu. Kenapa? Soalnya dia cuma bisa dan mau minum susu formula yang kayak gini aja. Untuk susu formula yang usia dia itu dia nggak mau sama sekali minum gitu Mam. Jadi udahlah ya, daripada nggak minum susu sama sekali. Terus aku juga beli minyak goreng. Ini minyak gorengnya aku cuman beli 1 liter aja ya, soalnya yang 2 liter itu udah habis. Dan sebulan itu aku cuman pakai kurang lebih 3 literan gitu ya Mam. Jadi hari ini aku cuman beli 1 liter. Terus untuk awal bulan nanti aku beli lagi yang kemasan 2 liternya. Jadi aku beli yang secukupnya aja sampai akhir bulan ini. Terus gula ya, karena di awal bulan kemarin itu aku gak beli gula sama sekali. Jadi hari ini aku beli gula. Aku beli gula itu yang Rose Brand 1 kilo gini. Ini tuh buat 1 bulan ya Mam di rumah aku. Jadi kalau di rumah itu konsumsi gula cuma 1 kilogram ini per bulannya. Kadang juga lebih sih, kayak gitu. Terus aku juga beli sabun mandi. Ini sabun mandi cair yang di rumah itu emang benar-benar udah habis. Jadi aku juga beli ya, sisa untuk 2 kali pemakaian gitu. Jadi aku beli aja. Terus yang terakhir aku beli Indomie goreng. Jadi ini buat stok di rumah aja ya. Ini buat stok di rumah aja. Aku beli 4. Aku beli 4. Terus ini harga per piece-nya itu 2.600. Ini cuma buat stok jaga-jaga aja ya di rumah, soalnya pas suami itu suka banget makan yang namanya Indomie goreng. Nah untuk belanja aku hari ini cuma ngehabisin 132.000 ya Mam, karena rata-rata yang aku ambil itu lagi pada diskon. Jadi alhamdulillah murah banget ya Mam. Ini untuk susu kakak Rasya udah ada di dalamnya. Ini juga kebetulan diskon ya Mam, yang 800 gram itu harganya cuma 71.600, yang biasanya harga 81.000 jadi 71.600 aja gitu Mam. Nah terima kasih ya Mam udah nemenin aktivitas aku hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya Mam, @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.